Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Najin dari Rogue and Rebel Studio. Hari ini saya nak review satu trailer yang telah saya tunggu lama dan saya follow progressnya di Instagram. Filem ini diarahkan oleh satu ikon yang telah membawa perubahan fenomena dalam dunia hiburan, dan dia juga sekarang ni bergiat dalam industri perfilman dan menjadi seorang pengarah. Filem ini diberi tajuk Tiada Tajuk, dan ianya diarah oleh Asmawi Ani atau lebih dikenali sebagai Mawi. Okey, so kita cut the short, keep it simple. Filem ini adalah rebutan daripada sebuah telefilm yang ditayangkan di Astro dan diberi tajuk Rock Sangkut. Jadi tanpa lenggahkan masa, kita tengok trailer Tiada Tajuk ni macam mana. Okey, so filem ni dimulakan dengan satu introduction company logo Maui World Entertainment, dan seterusnya kita boleh lihat satu watak orang buta yang ada dulu di Rock Sangkut dilakonkan oleh Aceh, memberitahu tentang satu kisah yang berlaku di satu tempat. Mungkin tempat ni adalah premis ataupun setting bagi filem Tiada Tajuk ni. Dan seterusnya kita boleh lihat satu kibaran bendera warna hitam dan diikuti dengan transition jam pukul 10 pagi. Sangat mendalam bagi aku introduction ni. Panji hitam berkibar dalam masa, sebenarnya manusia itu dalam kerugian. Okey, pukul 10 pagi kita boleh dengar di belakang tu, kita boleh dengar ada azan berbunyi dan Joey menegur siapa je lah yang berazan pukul pagi-pagi, pukul 10 pagi. Dan kita lihat kita makan Pak Mat Besi. Pak Mat Besi ni adalah bapa daripada Joey kalau sedang terok sangkut lah. Semuanya sedang sarapan, rasa terkejut dengan dengar azan. Dan kita diterahkan dengan film arahan Maui World, dan kita boleh dengar pada waktu ni watak-watak utama menyenangkan lagu jiwa, lagu jiwa lagu yang Maui nyanyi dengan MRC tu lah. Dia bertiga, Maui pula, Azama, Joey dan siapa mamat seorang ni aku lupa lah kan. Tak kulai kat ni. So lepas tu kita boleh lihat satu shot. Shot ni agak menarik lah. Dengan satu point of view jalan yang lurus. Banyak-banyak metaphor dan between the lines yang Mari gunakan. Dan kemudian kita didedahkan dengan Azama yang bertanya kepada rakan-rakan ni yang pernah keluar ni betul nak jadi artis ke? Sama juga macam dulu lah. Tapi watak Azama lah, kali ni dia tak pegang ayam Ingat pada orang sangka dulu dia pegang ayam. So dia mendoakan sesuatu, dan lepas berdoa mereka didatangi oleh grup-grup tablik yang cuba menjadikan mereka duta terhadap produk mereka, iaitu produk kain kapan, set kelengkapan jenazah. Kita boleh lihat mereka dengan kain kapan. Kita boleh didedahkan pula dengan Maui yang menjadi ikon nasyid Okey, dengan nampak karakter yang ditunjukkan dalam filem ini, semuanya adalah komedi yang hebat. Dan kita didedahkan dengan azan dan satu watak bapu terasa di hati, dan ada satu bapa yang insaf. Dan kita boleh buat Maui mungkin menggunakan social media untuk menarik peminat-peminat sebagai ikon nasyid. Dan kita juga akan dengan watak utama wanita mungkin, dan kemudian hujan turun dengan lebat. Dan mereka pada waktu ni di tempat lain dan mereka bersama-sama setuju tiga sahabat ni untuk mencapai matlamat mungkin. Kemudian kita berjalan dengan Pak Wang dan ada satu short action dan Joey dalam keadaan disampuk bersama dengan Ustaz. Okey, aku agak hilang pada waktu ni melihat trailer ni, aku hilang dah. Dan kemudian ada watak mengunyit cuba mengganggu salah satu watak sepul. Aku agak terkesan dengan short akhir ni, di mana satu watak di dalam tanah, dia buat rumah dia dalam tanah, sedangkan satu kubur dengan ada atap dengan apa
sedang angkat tangan ni macam Hitler kan, dan ada kibaran bendera Malaysia di situ. Dan apa yang menarik minat aku adalah apa yang dicakapkan oleh watak tersebut, iaitu kiamat sudah dekat, mustahil makin jauh. Sangat-sangat aku agak okay, this is another marketing style yang bagus yang bagi aku. Mawi punya idea yang banyak kan, macam mana dia nak promote filem cerita tajuk ni. Jadi dia menggunakan animation dan hadiah-hadiah untuk menarik minat penonton bagi menonton filem ini. Benda ni adalah sesuatu yang aku buat sebelum ni untuk filem aku. Tapi aku boleh beri sokongan lah, kita tak boleh cakap kan, kerana aku tak pernah gagal. Tapi mungkin rezeki belum sampai. Jadi saya kata aku boleh kaitkan filem Teri Tajuk ni dengan Rock Sangkut. Mungkin Rock Sangkut tu dalam dunia yang kecil, dan filem Teri Tajuk ni Mawi cuba kembangkan ideologinya, pahaman dia, dan apa yang cuba disampaikan dihadapnya sama macam Rock Sangkut, memberi manfaat kepada anak-anak muda lah, bagi aku lah. Dan aku suka Rock Sangkut, dan mungkin aku akan suka dengan filem ni. Tapi di dalam trailer ni aku tak nampak struktur yang patutnya dibuat dalam trailer. Jadi untuk permudahkan kata, kita tunggulah dan kita tengoklah filem ni nanti pada bulan April pun ataupun pada tahun 2019 ni akan keluarlah. So, akhir kata, kalau korang suka dengan review trailer aku ni, korang klik subscribe, korang klik like, jangan klik dislike, dan korang boleh share video dan channel YouTube Rock and Rival ni pada kawan-kawan korang, kerana aku dalam misi 1K. Okey, dengan harapan korang sokonglah apa yang aku buat ni demi membangunkan industri perfilman Malaysia. Okey, kita tak cakap bohong. Akhir kata, salut opera juga.